Hai semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Eko di channel Orang Kampung. Kali ini kita mau jalan-jalan ke mana? Dion? Ke Ntikong. Ke perbatasan Ntikong ya, di border. Jadi di sini kita berangkat ada 4 orang. Dion, hai. Diki dan Tio. Yo. Ikuti terus perjalanan kami. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, kali ini kita udah sampai di Balai ya, Balai Karangan. Ya, jadi kita mana, Yon? Ya, kita jalan ke arah sana. Kita jalan ke sana. Jadi kalau kita pas di tugu ini masuk ke dalam, itu ke arah Noyan. Di sini juga bisa tembus ke Sintang ya, guys. Ini tugu Balai Karangan. Katanya bisa, tapi jalannya bakal jelek. Oke. Kita lanjut. Oke, terus. Yuk, lanjut. Meant to be outdoors, forever free. You meant to be. Kalau gini nomor. Ini apa? Ini adalah gereja Katolik Santo Paulus di Paroki Skayam Balai Karangan. Ada kan? Bentar gitu kan? Pokoknya emang dia yang beli sekitar. Kita lanjut lagi ke sana. Mungkin akan terus. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Kembali lagi di sini bersama saya Eko. Kita baru sampai di pasar rakyat Ntikong. Yun. Jadi ikuti terus kegiatan kami di sini. Kita bakal lihat-lihat ada apa aja di pasar ini. Terus nanti kita akan ke border.
jadi banyak ruko-ruko yang belum buka ya. Kita jauh-jauh muter dari tadi, situ bisa. Itu jalan guys. Oke, okay, jadi kita lagi siap-siap sekarang buat nonton ikan. Bapak ke kiri atau ke kanan? Bebas. Kanan. Action. Ini lah. Karena di sini adalah kawasan wajib masker, jadi kita wajib pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Oke. Yo. Oke, pakai masker. Oke, ikutin terus. Sekarang kita menuju bordernya. Ini kan kita tadi tuh sampai di tempat parkirnya, jadi kita parkir dulu. Kita parkir dulu kayak tempat parkir tuh kayak banyak banyak kantin aja gitu. Nanti terakhir setelah kita dari border, kita bakal singgah di sini. Oke. Okay. Ikuti kami terus. Halo guys, sepertinya gerimis. Gimana ya? Sepertinya gerimis, jadi kita tidak terlalu gerimis sih, jadi kita tetap OTW ke sana. Ikuti kami terus. Oke, di depan kita sudah ada tanda-tanda bordernya, perbatasannya. Border itu apa sih? Patung-patung. Pokok lokasi untuk ya gitu. Ini, kita harus lihat ini. Ini jalan menuju bordernya, tapi ini dijaga oleh beberapa petugas karena ya mungkin ini kan perbatasan Indonesia dan Malaysia, jadi harus ketat aja gitu kan penjagaannya. Shin, FYI buat kalian semua, jadi dari tadi perjalanan kita tempuh dari Kembayan ke Antikong sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, ikutin terus. Jangan ditunjuk. Ada patung Soekarno di situ. Oke guys, tadi jadi kita diminta KTP ya. Jadi kalau kita kesini tuh, karena ini kan era pandemi, jadi kita tuh wajib memberi identitas kita kesini, memberi KTP. Dan sayangnya kita hanya bisa foto. Ini cuma sampai sini. Nggak boleh masuk ke dalam, sampai tubuh ini aja. Jadi sebelah sana juga ada toko Pancasila, tapi tidak boleh ke sana karena lockdown tadi kata petugasnya. Lockdown. Yuk, kita mungkin bakal foto-foto bentar sih kayak Dion. Ya, Pak Dion, Pak Dion. Ini orang lagi rame, guys. Ini apa, Dion? Hah? Rame-rame apa? Enggak, orang ini. Ini lagi banyak orang juga. Kita cuma boleh sampai sini. Drop point kita lagi ada lockdown, jadi kayaknya ini para apa namanya? PKI baru pulang lagi di lockdown. Say hi. Lambaikan tanganmu. Action Hai Saya ini bersama saya. Action dan Hai Saya kok kembali lagi di sini bersama orang kampung bersama saudara Dion. Kok action lagi. Dia nanti balik lagi. Iya, ini karena sekarang tangan dulu. Udah, action. Guys, di sini border ini memang sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi sendiri. Karena ini salah satu border yang ada di Kalimantan Barat. Di sini ada tanda tangan Bapak Jokowi, bisa dilihat. Oke. Tara Joko Widodo, tanggal 21 Desember 2016. Iya, jadi border ini diresmikan pada tanggal 21 Desember 2016. Jadi kurang lebih ini udah berapa tahun? Udah 2022. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ini diresmikan oleh Bapak Jokowi sendiri.
Oke, berhubung sekarang cuaca lagi gerimis. Kita bakal neduh. Bentar. Oke, sebenarnya ini hujan ya. Tapi gerimis saja. Dan kabar buruknya kita hanya bisa sampai PBLN itu sampai logo ini. Bentar. Ini adalah PBLN Entikong, salah satu border yang ada di Kalimantan Barat. Kabarnya border di Kalimantan Barat itu ada 5. Dan salah satunya ada di Entikong. Ini dia. Ini sayangnya kita pasti tidak bakal bisa masuk karena kita tidak berurusan urusan ke luar negeri. Dan ya, mungkin kita hanya bisa lihat-lihat dari jauh aja. Kayak gini. Di sana juga orang banyak antri mau keluar lagi kayaknya. Oh, ini abang-abang yang jaga di sini. Si bang? Oke. Oke teman-teman, ya terbatas sekali kita kesini dan siapa? Ini PBLN itu. Ini sepertinya jalan masuk ke kawasan Malaysia. Sana udah kawasan Malaysia. Itu yang warna hijau. Yang warna hijau udah kawasan Malaysia. Sepertinya ini kawasan masuk untuk ke Malaysia. Ini keluarnya. Atau ini keluarnya, ini masuknya sebelah sana. Pokoknya seperti itu. Dan ya, sayang sekali emang ini juga ada mobil-mobil Malaysia. Parkir ini ada mobil Indonesia. Oke teman-teman, inilah penampakan border ini dari jauh. Bukan border sih namanya, ini lebih ke perbatasan itu menjadi PBLN, tempat berurusan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Di sini adalah perbatasan langsung akses ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Biasanya ada mobil-mobil bus-bus gitu yang lewat, seperti Damri, SJS, seperti itu. Ini Tugu Pancasilanya. Dan FYI lagi, di sebelah sana juga ada Tugu Pancasila. Tapi kita tidak bisa ke sana lagi. Sekali lagi kita tidak bisa ke sana. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, ini dipagari sangat padat sekali. Dan dijaga oleh beberapa petugas. Karena memang situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, kita tidak bisa ke sana. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa kita lihat. Dan di sini ada Entikong tadi dan ya, mari kita kembali ke sana karena di sana ada tempat yang menarik lagi untuk kita kunjungi. Udah. Senang ya. Bukan foto video. Nah, jalanlah. Kalem-kalem semua kalian ya. Enggak kamu videokan mereka itu tadi. Oke teman-teman, ini tempat itu tadi, tempat pengantar KTP. Kita kok? Abangnya keren, bisa pakai bahasa sini. Pokoknya ini. Ini tempat posko pengantaran KTP. Pokoknya kartu identitas kita sebelum kita masuk ke daerah sana. Oke. Okay. Kita tadi rencana mau dari sini, tapi tidak bisa. Kita dari sini lagi. Keren sih, patung Soekarno-nya keren. Kan harus melihat ini. Oke guys, ada ini sepatu orang. Ada berapa kah? Langsung edit? Enggak ada. Oke teman-teman, ini kantin yang ada di perbatasan. Ini ada lubang-lubang tengahnya gitu. Kayak gini. Jadi ada cewek di sana. Tadi kita nyantai di situ. Kita sekarang mau jalan-jalan ke tengah mereka ini. Ini keren. Sebenarnya di Entikong ini tidak ada apa-apanya sih. Cuma tadi mau bahas bordernya aja, tapi memang sayangnya tidak bisa ke sana. Oh, 5.000 yang tuh? Itu hilang kah healing? Ya? Hilang. 1, 2, 3,
Berapa? 4, 5, oke. Okay. Bisa 2.000. Apa? Masa? Kita mau jalan-jalan ke Pasar Antikom. Pasar Antikom. Jalan-jalan ke sebelah kita mau jalan Antikom. ke tengah-tengah. Apa sih? Tapi orang lagi sepi, soalnya memang sepi. Biasanya rame kalau udah weekend, Sabtu Minggu pasti rame. Kalau enggak malam. Di sini bagian apa sih, Yon? Buat jajan di sini banyak warung-warung. Di tengah sana ada tempat makannya juga. Di tempat kita nyantai tadi. Jadi kalau misal makan di sana. Apa, Yon? Jembatan. Jadi kita mau nyebrang ke tengah. Gerbang. Jembatan layang. Ada trotoar. Ya, di sini kita bisa main. Kalau buat yang suka foto-foto di sini bagus banget. Banyak apa namanya, kan, spot buat foto. Sini ada warung juga di bawah ini. Ini atap yang ada jaringnya, guys. Ini atap ada jaringnya. Mulai spot. Papan kuat. Soalnya kalau nginjek seng di atasnya itu. Oke, jadi ini dia kantinnya tadi. Sometimes you need to go. Take a step back. Di bawah ini lapangan buat apa sih, Yon? Juga ada lapangan. Pinggir-pinggirnya ada kursi buat duduk. Masjid ya. Masjid kan yang itu, yang ujung? Musola. Di sana ada dangau, guys. Dangau? Dangau itu pondok. Berpadi. Pelaman orang. Jadi berladang di atas ini. Halo, guys. Kita sekarang mau nyari mangsa. Kamu jangan ngajak aku rekam. Pasar baru kan juga ramai. Kalau tahun baru. Ramai ya. Tadi kami juga ke sana, tapi enggak boleh lewat ke sananya lagi ya. Masih enggak boleh lockdown. Udah ke sana kan udah Malaysia, tutup Malaysianya kan enggak. Ada yang daerah masih daerah Indonesianya tuh? Daerah kita masih boleh masuk. Yang Tugu Pancasila sampai Tugu Pancasila boleh. Gedungnya? Itu boleh, tapi katanya pakai itu, KTP. Tinggal KTP tadi kami sana. Oh, udah ke sana? Udah, ada. Kalau dulu belum lockdown sih sering masuk, semenjak lockdown enggak pernah lagi masuk. Baru sebelum ke sini aja ke batas nih. Kadang sebulan 2 bulan pun enggak pergi sini, Bang. Biar ngin tekong tinggalnya. Oh, biasa sampai pasarnya aja ya. Rekreasi sini. Iya. Malas mau keluar itu gitu, yang dilihat itu, Bang. Kalau pas ramainya sih. Oke, guys, jadi gimana? Gimana kita lagi? Mau pulang? Kayaknya sih habis ini pulang. Ayo pulang aja. Sulit nyari orang buat diwawancari soalnya sepi. Tadi kita ada nanya-nanya. Dikit sih. Nenek sekitar sini aja. Dan mungkin kita pulang lagi karena memang di saat ini, sekarang ini kita datang di perbatasan ini sedang sepi. Jadi ya mau nanya siapa gitu. Nanya orang-orang juga tadi tuh kita juga udah berusaha tadi nanya beberapa orang ya, dan mereka nggak mau diwawancarai. Tapi nggak apa-apa sih. Jatuh ya. Ikuti kami terus. Oke, segitu aja kayaknya perjalanan kita hari ini. Stay tune dengan orang kampung. Hilang semangat gara-gara nggak ada ini. Nggak ada apa, Yon? Nggak ada apa namanya?
Enggak ada yang bisa diwawancarai. Enggak ada sepi aja orang. Suasananya juga biasa ramai. Juga kan? Lagi sepi. Kayaknya emang salah timing sih kita. Tapi memang sekarangnya lagi sempat. Biasa orang sibuk. So sibuk aja sih. Malam Minggu Mas sebenarnya. Besok. Besok hari Minggu. Besok hari Sabtu. Oh, ayo, enggak apa-apa kita besok. Itulah kalian tuh aneh. Gue kira ada hampir. Kita boleh malam Minggu. Tadi kamu udah bilang. Jangan lupa subscribe. So sorry. Like dan komen. Kalian tidak karena udah sore. See you. Pantai Rio. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.